Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi di channel Video Sembarangan. Kali ini kami akan membuat tutorial bagaimana cara isi ulang vlog ya teman-teman. Simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita lubangi dulu untuk kalengnya. Untuk lubangnya jangan sampai kebesaran ya teman-teman. Cukup dengan mata bor 7 mili. Setelah kaleng terlubangi, bisa kita masukkan potongan drop ya teman-teman yang sebelumnya sudah kita persiapkan. Diusahakan jangan terlalu longgar. Usahakan biar pas ya teman-teman untuk lubangnya, biar kencang. Setelah drop terpasang, bisa kita siapkan untuk lemnya ya teman-teman. Kita pakai lem plastik steel yang untuk rekatannya itu kuat. Kita pakai lem secukupnya aja ya teman-teman. Untuk takarannya itu 1 banding 1. Terus kita aduk biar tercampur rata. Setelah itu bisa kita oleskan ya teman-teman. Bisa kita oles dengan rata. Nanti biar anginnya nggak keluar. Setelah teroles rata, bisa kita diamkan dulu, nunggu kering sekitar 1-2 jam. Setelah itu bisa kita persiapkan dulu ya teman-teman alat untuk menuangkan cat ke dalam kaleng piloknya nanti. Setelah itu bisa kita persiapkan untuk catnya. Karena ini hanya contoh, kita pakai cat mini ya teman-teman. Hanya sekedar contoh soalnya. Kita campur dengan bensin dengan takaran perbandingan 1 banding 1. Kalau kalian pengen ngecat yang bagus, bisa kalian gunakan cat-cat yang bagus dan bisa kalian campur dengan thinner. Thinner yang kualitasnya bagus. Setelah cat tercampur rata, terus kita masukkan ya teman-teman, kita masukkan ke dalam kaleng pilok. Hati-hati aja, kalem. Setelah itu bisa kita pasang untuk jarum pentilnya ya teman-teman ke dalam dropnya itu. Kita kencangkan. Setelah jarum pentil terpasang, untuk kalengnya bisa kita pompa ya teman-teman. Kita pompa secukupnya aja.
Nah, sekarang pilok sudah bisa digunakan ya teman-teman. Nanti ketika catnya habis, bisa kalian copot untuk jarum pentilnya dan bisa kalian isi lagi untuk catnya. Setelah itu bisa kalian pompa, terus kalian gunakan. Dan ini bisa kalian gunakan berkali-kali. Nah, begini ya teman-teman untuk cara isi ulang pilok. Dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.